Halo guys, selamat pagi. Kita hari ini mau syuting Cunari-Cunari. Dan ini adalah video spesial. Kenapa? Karena kali ini adalah comebacknya Salman kan kita. Semoga berhasil. Sukses ya. Mereka ini sekarang mau meluncur ke sana, ke seberang sana. Kita modal nekat aja, guys. Semangat, guys. Nah, di sana tuh kita harus satu kali take doang harus berhasil. Gak mau tahu satu kali take harus selesai, terus sebenarnya kita mau kabur. Sebelum ditangkap security. Karena ini lagi PPKM, guys. Kalau lagi PPKM kan semua tempat gak boleh didatangi ya. Jadi ya, kita sambil tengok kanan kiri, guys. Modal dekat doang. Mereka lagi one take. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gue yang deg-degan. Oke. Bisa, kalian pasti bisa. Ih, best banget. Halo guys, selamat pagi. Kita hari ini mau syuting Cunari-Cunari. Dan ini adalah video spesial. Kenapa? Karena kali ini adalah comebacknya Salman kan kita. Bukan comeback. Bukan comeback. Kita comeback. Pilih comeback. Hibernasi loh, gue udah beberapa bulan. Isoman. Isolat-isolat, apa istirahat solat makan. Isoman dong itu. Dan sekarang adalah dia comeback di hari yang spesial. Karena apa? Hari 17 Agustus tadi ya bun ya. Best banget. Aduh, gue ingat. Pokoknya tunggu aja bakal ada video-video menarik lainnya dari Rizal Arga. Karena ini masih suasana comebacknya. Dan ini baru pemanasan. Ini baru pemanasan. Ya ya, lagu yang ini baru pemanasan ya bun ya. Belum yang gitu ya. Best. Celok terusin. Terus ikutin terus guys. Hari ini kita nggak tahu lagi, masih dengan suasana PPKM, dengan lokasi yang terbatas dan kejar-kejaran sama Satpol PP. Karena hari ini masih PPKM, semua tempat masih tutup, jadi kita sembunyi-sembunyi syutingnya. Ikutin terus petualangan kita hari ini, calon merasa.
Smart. Itu lokasinya kita dapetin secara mendadak. Karena harusnya nggak di sini. Tadi malah kita nyasar ke tempat apa nelayan-nelayan ikan. Yang padat banget. Beginilah kalau misalkan semuanya serba terbatas, surveinya di hari H. Oh iya, 5, 5 5, 6, 7, go. Oh, M. Bolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlalu depan, Wak. Cut, ulang, sorry. Good. Oke, di tempat aja kita. Depan ada mana? Ya. Tuh, dua, yuk, Roh. 1, 2, 3. Cut. Oh ya. Udah apa ya? Ya udah kita tag aja ya. Panas. Iya sih. Kamu pakai lotion dulu ya, panas. Oh ya udah. Tahu di mana ya? Nyari apa, Nak? Nyari lotion aku. Lotion yang mana? Itu loh, Scarlett yang biasa aku pakai. Emang nggak dibawa? Tadi sih aku udah bawa. Kayaknya ketinggalan deh. Ya ampun. Panas lagi. Iya sih, yang panas banget. Emang kamu nggak lihat? Oh, bentar. Mau mana? Ikut aku aja. Yuk. Tutup. Sini ya. Punya aku kan ketinggalan kan? Iya nih. Scarlett-nya. Aku tuh punya. Soalnya aku juga pakai Scarlett juga sama kayak A. Oh iya? Nah ini nih. Kayaknya punya aku itu agak beda deh sama yang punya A. Pasti. Soalnya yang punya aku itu Scarlett dengan rasa varian baru. Kopinya berasa banget ya? Iya, wangi ya. Banget. Enak banget. Jadi aku mau nyobain deh. Harus coba sih, soalnya ini tuh memang cocok banget buat cewek dan cowok. Oh iya. Iya kan? Ini pengeluaran barunya ya? Ini paling baru. Aku tuh harus punya tahu. Aku kan suka pakai Scarlett juga kan? Betul, pasti. Nah, wajib banget punya yang ini. Nih, ada lagi sabunnya. Ini juga rasa paling baru, kopi juga. Sama, kopi juga? Sama. Coba. Itu enak banget. Wah. Gila sih, ini wanginya keren banget. Keren banget kan? Cocok. Aku boleh gak sih nyobain nanti? Ini boleh banget. Cobain wajib. Pasti ketagihan deh. Soalnya begitu aku pakai juga nih. Kalau misalkan mau mandi, aku pakai yang ini tuh langsung berasa seger banget tau, A. Enak-enak. Enak banget kan? Nah, kalau yang ini lotionnya. Tuh, ada freshie. Sama
sama yang charming. Nah ini yang aku butuhkan, aku pengen pakai lotion. Dan tadi aku tuh syuting panasan. Eh tunggu deh, tapi aku kalau misalnya pakai lotion ini manfaatnya sama nggak sama yang biasa aku pakai? Karena kalau aku pakai itu sekarat yang biasa aku pakai nih, itu bisa mencerahkan, melembutkan. Ini kan varian baru nih, sama nggak manfaat dan khasiatnya? Jangan khawatir, ini tuh setiap produk dari Scarlett pasti punya manfaat yang sama dan bahkan lebih bagus dan lebih bagus lagi karena kan dia selalu upgrade. Iya kan? Setiap dia ngeluarin varian baru, pasti manfaatnya juga lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Aduh, aku pengen nyobain. Kita wajib nyobain, A. Nah, yang ini nih aku paling sebenarnya nih, A, yang paling baru itu adalah yang kopi. Itu aku rekomendasiin banget nih. Karena kan A udah pakai lotionnya nih. Sekarang aku rekomendasiin banget A untuk pakai sabunnya sama body scrub yang kopi ini. Dijamin wanginya itu bakal tahan lama sampai seharian. Jadi walaupun kita syuting kayak gini nih panas-panasan, itu tetap aja wanginya pasti bakal tahan seharian, gak bakal hilang. Kayaknya aku mau nyoba banget deh nih, wangi kopinya enak banget. Ya udah boleh cobain, boleh, tapi ya? Jangan digeta. Balikin. Abis aku gue cinta banget nih wanginya aja. Aduh enak banget kopi. Gimana kalau misalkan kita saling satu aja? Gak mau yang mana? Ini aku dua-duanya. Tapi aku juga mau pakai. Ini mau, aku juga. Ini tuh wanginya enak banget kopi, apalagi aku suka banget. Iya tapi aku enggak mau. Aku mau pakai ini segera. Aku suka banget sama ini.